Itu Gamet. Gamet tadi apa? Sel? Selamin. Selamin. Gamet itu adalah selamin. Sifatnya biasanya digambarkan hanya satu huruf. Satu huruf saja. Satu huruf, satu abjad. Makanya dia dikasih nama N. N. Kalau sel tubuh tadi itu dia dua. Filial, filial ini adalah keturunan atau anaknya. Oh, anaknya. Bahasa panjangnya bisa dibaca di buku, tapi bahasa pendeknya keturunannya. Kamu adalah filial pertama dari orang tua kamu. Keturunan. Ya, keturunan dari orang tua. Nanti orang tua kamu akan kamu kawin. Ah, kamu kawin. Laki-laki sama perempuan, mungkin ada di mana laki kan? Boleh ya. Laki-laki sama perempuan kawin nanti. Tak siapa dia, dia sama dia, kawin bisa. Bisa, bisa, ya. Bisa. Kawin, tetap keluar tak awal. Bisa. Maka, aku belum kawin dan ada anak. Sawal ini sebagai cucunya, cucunya dari orang tua. Cucunya itu adalah filial tubuh. Cicit keturunan ketiga, cocok keturunan keempat, cacat, ya, cicit, filial. Ah, ada bahasa begini, zigot ini artinya sel, sel anakan, zigot. Kamu jangan bingung, ini kita kenalinya dari sini. Homo dari ET, hetero. Homo artinya sama. Bilang homoseksual karena dia menyukai sesama jenis. Makanya dibilang homo. Saya yang mama suka cewek, maka saya dibilang hetero, berbeda. Berbeda. Kuncinya di situ tuh. Kalau ada kata homo sama hetero berbeda. Paham sini? Paham. Ya, kita lanjut. Nanti habis ini saya kasih latihan soal. Jawab sama-sama. Kita lanjut ya. Kemudian setelah itu homo dan hetero. Sekarang kita coba. Nah, saya langsung aja. Kalau saya terangkan begini-gini-gini cara namanya, saya agak ragu kalian bisa langsung nanggap. Jadi saya langsung berikan. Kamu kerja di sini, kamu tulis di sini apa yang kita bahas sama-sama. Kemudian kamu kerjakan di sini. Hah? Jawabannya enggak dari buku. Jadi gimana jawabannya, Pak? Ya, ini nanti makanya. Itu dia aja dulu. Nanti ada caranya, ya. Ya, satu lembar 5.000. Goceng itu 5.000. Gopek, Pak. Gopek itu 500. Siapa dong? Aku lagi. Aku.
berarti ditulis pakai bu. Ya, apa? Ya. Kalau di contoh bu pakai huruf u. Berarti semua yang genotip itu pasti pakai bu. Pasti pakai bu. Genotip adalah sifat yang digambarkan pakai kata-kata. Nah, karena dengan kata benda. Sifat, sifat. Kita ngomongin sifat. Sifatnya apa? Kalau u apa? U. Kalau sifatku berarti warna apa di situ? Ungu. Itu adalah sifat. Saya ulangi. Genotip tadi tentang apa? Genotip dituliskan dengan bagaimana? Dengan? Saya kasih bacakan.
dia bersifat sama, homo. Artinya dia sama, sama-sama besar. Kalau yang begini, satu besar satu kecil kan? Maka dia bete. Bete itu beda. Bukan beda huruf, di sini kita bukan ngomong masalah beda huruf, tapi beda jenis. Beda kapital. Ya, beda kapitalnya. Karena dia sama-sama kapital, maka dia turun satu. Gametnya hanya turun satu. Kalau yang ini, turun satu. Apakah turun dua atau satu? Turun. Kenapa turun satu? Ya, karena dia sama. Sama-sama huruf ke kecil. Kalau sama, maka turunnya satu aja. Gamet. Ini gametnya. Sampai sini, Pak. Paham. Ditulis di kertas tuh. Ada kan kertasnya kan? Nah, tulis. Itu tujuan saya tuh buat itu supaya kamu jangan perlu nyatat lagi. Biar cepat waktu kita. Wah, itu besar nih. Nah, itu besar gimana? Ambilnya. Tadi kait. Belum kok. Itu besar. Itu besar. Apa gametnya gimana? Ya. Tadi apa nih? Apa genotipnya apa tadi? Ah, B. Genotip mana dia? B apa ya? Ya, ya, genotip. Topik genotipnya. Topik ini apa mas? Oh, ah, ini apa? Thank you.
dominan. Dan kita kita di situ penting untuk dominannya gimana? Sudah? Pakai sip dah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Gampang ya? Sip ya? Nah, kalau belajar itu pertama di rumah bilang dulu, ini pelajaran gampang. Jangan jangan gitu guru matematika datang. Turun gametnya. Nah, perhatikan. Sekarang kita berhubungan sama yang hetero atau berbeda.
kerjakan ini mana? Kerjakan di situ juga, itu di bawah. Ya, ini tugasnya. Ini tugasnya. Ya, ini soalnya ini. Ya, jawabnya di situ. Yang cewek paling kedua gimana? Ini tuh dulu. Paling kedua. Ini paling kedua. Ini kan.
bedanya apa bentuknya? Makanya apa?